Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam rekan-rekan anggota Radio Antar Penduduk Indonesia di mana saja berada yang dapat menerima pancaran 1080 Juliet Sulu 11 Sulu Romeo Delta 2. Pada hari ini Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021 10.36 20.30 Whisky Indian Bravo bertugas sebagai operator stesen pengendali 1098 Ramadan 1442 Hijriah Radio Antar Penduduk Indonesia daerah 11 Provinsi Jawa Tengah Juliet Sulu 11 Sulu Sulu Delta dengan 1028 Juliet Sulu 11 Sierra Alpha Alpha operator Santosa melalui 1080 Juliet Sulu 11 Sulu Romeo Delta 2 pada frekuensi Romeo X3 142020 MHz Tango X3 143520 MHz memancar dari Sekretariat Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah 20 Kabupaten Sukoharjo Juliet Sulu 11 Sulu Sulu Whisky 20 Jalan Tanjung Anom 1B Kuarasan Grogol Sukoharjo 1098 Ramadan 1442 Hijriah Radio Antar Penduduk Indonesia daerah 11 Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan dalam rangka memperkuat tali silaturahmi antara sesama anggota rapi serta meramaikan bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dimulai pada tanggal 17 April tahun 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei tahun 2021 pada 10.36 20.30 sampai dengan 22.30 Whisky Indian Bravo. 10.98 pada malam hari ini dilaksanakan dengan urutan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan kode etik dan pancabakti Radio Antar Penduduk Indonesia. Yang ketiga, pemanggilan khusus. Yang keempat, pemanggilan umum atau pelaksanaan check-in. Yang kelima, pemanggilan terarah. Yang keenam, resume. Ketujuh, penutup. Adapun untuk pengundian door prize akan diselenggarakan setelah penutup. Baik, kita awali urutan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka 10.98 malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bagi rekan non-muslim, mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kedua, pembacaan kode etik dan pancabakti Radio Antar Penduduk Indonesia yang akan dibacakan oleh Juliet Sulu 11 Golf Echo Tango, Saudara Amin Tri Susanto. Silakan di sini Juliet Sulu 11 Sulu Sulu Delta memanggil dan standby. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pembacaan kode etik dan pancabakti Radio Antar Penduduk Indonesia. Kode etik Radio Antar Penduduk Indonesia. 1. Anggota Radio Antar Penduduk Indonesia harus berjiwa dan bersikap patuh. 2. Anggota Radio Antar Penduduk Indonesia harus berjiwa dan bersikap jujur. 3. Anggota Radio Antar Penduduk Indonesia harus berjiwa dan bersikap santun. 4. Anggota Radio Antar Penduduk Indonesia harus berjiwa dan bersikap tanggap. 5. Anggota Radio Antar Penduduk Indonesia harus berjiwa dan bersikap tanggung jawab. Pancabakti Radio Antar Penduduk Indonesia. 1. Seorang anggota Radio Antar Penduduk Indonesia harus rendah hati. 2. Seorang anggota Radio Antar Penduduk Indonesia harus energik. 3. Seorang anggota Radio Antar Penduduk Indonesia harus peka dan tanggap terhadap aspek sosial kemasyarakatan. 4.
Seorang anggota Radio Antar Penduduk Indonesia harus mempunyai daya juang yang menonjol pada bangsa dan negara Republik Indonesia. 5. Seorang anggota Radio Antar Penduduk Indonesia harus berjiwa gotong royong. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk 1028 Juliet Solo 11 Golep Eko Tangguh, operator Anin Trisusanto langsung mengambil posisi 1023. Terima kasih kepada Juliet Solo 11 Golep Eko Tangguh yang telah berkenan membacakan kode etik dan pancabakti Radio Antar Penduduk Indonesia. Selamat malam, salam rapi, semoga tetap sehat. Jangan lupa tetap saling mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Apabila 1074, 1014, 1015, disilakan 1023 kembali. Selanjutnya, yang ketiga, pemanggilan khusus yang pertama kepada jajaran pengurus RAPI daerah 11 Provinsi Jawa Tengah. Adakah 1014, 1015, silakan di sini Juliet Sulu 11, Sulu, Sulu Delta. Memanggilan standby. Oke, tidak dipergunakan. Kemudian pemanggilan khusus yang kedua kepada panitia penyelenggara 1098 pada malam hari ini, adakah 1014-1015? Silakan di sini stasiun pengendali 1098 memanggil dan standby. Ya, kayaknya belum dipergunakan. Baik, kami lanjutkan. Sebelum melakukan pemanggilan umum, kami secara pribadi dan mewakili organisasi mengucapkan selamat ulang tahun untuk rekan-rekan anggota Radio Antar Penduduk Indonesia atau keluarganya yang hari ini sedang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, bahagia dan sejahtera. Amin. Selanjutnya kami mengajak kepada rekan-rekan untuk menundukkan kepala sejenak guna berdoa untuk kesembuhan rekan-rekan anggota Radio Antar Penduduk Indonesia atau keluarganya yang saat ini sedang menderita sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, segera memberi kesembuhan. Amin. Berikutnya, acara yang keempat, pemanggilan umum. Demi terwujudnya ketertiban pada pemanggilan umum, dimohon untuk mematuhi peraturan dalam pemanggilan umum sebagai berikut. Dalam menyebutkan 1028, dieja sesuai dengan ICAO dan cukup disebutkan 2 kali saja. Kedua, check-in hanya diperbolehkan pada saat pemanggilan umum. Tidak diperkenankan check-in pada saat pembacaan peserta yang sudah tercatat pada logsheet maupun pada saat pemanggilan terarah. Ketiga, peserta yang check-in pada pembacaan logsheet maupun pada pemanggilan terarah tidak akan dicatat dalam logsheet. Baik, kita mulai. Sekali lagi, menyebutkan 1028 cukup 2 kali saja. Memanggil rekan-rekan anggota Radio Antar Penduduk Indonesia yang berkenan mengikuti 1098 dipersilahkan check-in dengan menyebutkan 1028. Apabila belum terpantau, agar di 109 pada pemanggilan berikutnya. Di sini, stasiun pengendali 1098 memanggil dan standby.